Ratusan warga Desa Tanjung, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Rabu siang menggelar kirab budaya Dewi Sekar Tanjung dengan mengarak 1000 takir makanan dan gunungan hasil bumi ke wisata Waduk Tanjungan. Kegiatan ini sebagai ucapan syukur kepada Sang Pencipta atas panen yang melimpah. Kirab budaya Dewi Sekar Tanjung diawali dengan sejumlah ritual dan prosesi penyatuan 3 sumber mata air di Desa Tanjungan Mojokerto. Selain bentuk silaturahmi, tradisi juga digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur yang mendirikan Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi. Selesai ritual, ratusan warga dengan berbagai kreasi kesenian menggelar kirab budaya dengan mengarak 1000 takir makanan dan beberapa gunungan hasil bumi, hasil pertanian. Setiba di lokasi, para sesepuh desa melepas sesaji dan disusul dengan pelepasan angsa ke tengah waduk sebagai simbol pelestarian hewan di dalam ekosistem waduk. Kirab Dewi Sekar Tanjung digelar setiap tahun dengan makna sebuah lambang simbol kemakmuran dan kehidupan yang melimpah. Bahkan rasa kebersamaan, kegotoran semakin kuat, dan juga untuk di satu sisi kami ingin mempromosikan wisata kami. Nah, itu makanya kami berusaha semampu mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini. Selain kirab budaya Dewi Sekar Tanjung, warga juga berebut gunungan hasil bumi yang dipercaya membawa keberkahan dan berharap lokasi waduk ke depan menjadi destinasi wisata desa setempat. Agung Wibowo, Mojokerto.